Kemudian yang berhormat Ja'far Hafizullah Ta'ala Alim para pemasyarah hadir hadir rahmatullah. Alhamdulillah kita menjadikan kesempatan kepada Allah Subhanahu Taala di waktu yang ketika ini kita berikan peluang dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada di najaan nyaman kita di Makkah. Alhamdulillah kita dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada minta pada kita sama-sama mengurat langkah kita masuk ke tahun yang baru. Mudah-mudahan tahun-tahun yang mendatang ini tahun-tahun yang bermakna yang hebat untuk kita sama-sama kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah berbalai hari ini kita insyaAllah hadirkan jasman dan rohani kita dalam majlis ini. Mudah-mudahan berhari diberikan kebutuhan dan walidah dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah yang mana insyaAllah malam yang khusus kita adakan kuliah ataupun jamaah berada kita kebetulan satu mahram. Jadi kita minta yang boleh tumpul kita berikan sedikit ceramah pada malam ini di atas tajuk Hijrah Guru Menuju Al-Haq. Jadi mudah-mudahan kita ambil kesempatan pada malam ini bersama-sama kita berlapang dada dan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada diberi kita mutiara-mutiara yang berguna insyaAllah. Baik tafadhal masyukur. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل الكرام وأصحاب المشاور والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi bijami'il mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam. Ala jami'i ni'amihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam. Adada khalqih kulliha ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-barzahil bainal ahadiyah wal wahidiyah wa bainal butuni waz zuhur sirri tajallil a'zam ahmadul bidayah wal bisharah Muhammadun nihaya wal hidayah mahmudus sir sariri wal sarirah mustafal inayah wal riayah wa ala alihi wa sallim adada kamalik wa kama yaliku bi jamal ya kamil azad wa ya jamil sifat ya muntahal ghayat ya nur al haq ya siraj al awalim ya muhammad ya ahmad ya abul qasim jalla kamaluka an yu'abbira anhu al-lisan wa azza jamaluka an yakuna mudrakan lil-insan wa ta'azzama jalaluka an yakhtura fil jinan sallallahu subhanahu wa ta'ala alayka wa sallama ya rasulallah ya majlal kamalatil ilahiyatil a'zam. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, pengerusi masjid, jawatan kuasa masjid, pegawai syarak, ibu bapa yang dikasihi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan yang berhijrah dan yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang sebenarnya mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan kasih sayang limpah kurnianya yang tidak terhingga. Sampai saat ini kita berada di tempat yang mulia, di rumah Allah, tidak lain melainkan untuk mencari keridaannya. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah dan peningkatan dalam keimanan, ketakwaan dan pendampingan dan makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita menyambut dan seluruh dunia umat Islam menyambut peristiwa yang besar yang berlaku ke atas batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang membuktikan keimanan yang kukuh, ketauhidan yang mantap dan makrifat yang terang yang telah diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yang menjadi cermin kepada kita umat di akhir zaman. May ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiin addu 'alayha bin nawajis. Hadisun sahih. Barang siapa yang panjang umur di kalangan kamu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, fasayara ikhtilafan katsira, kamu akan melihat perpecahan umatku yang terlampau banyak. Yang disebut dalam hadis yang lain sehingga menjangkau 73 puak. Kulluhum binar, semua itu dihumban ke neraka jahannam. Illa firqatan wahidah, melainkan satu puak saja yang dikenali dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka dalam hadis ini Rasulullah memberi pesanan, Rasul yang sangat kasih dan cinta kepada umat, memberikan pesanan dan amaran kepada kita, barang siapa yang panjang umur di kalangan kamu, pasti dia akan melihat perpecahan umat yang begitu banyak. Maka di antara perkara besar yang diarah oleh baginda SAW, fa'alaikum bisunnatih, naklah kamu berpegang dengan sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan sunnah perjalanan khulafa'ir rasyidin, pengganti Nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan seterusnya. Yang mereka ini merupakan bintang-bintang bergemerlapan. Ashabikan nujum bi'ayi muqtadaitum ihtadaitum, sahabat pun seperti bintang di langit. Yang mana satu kamu ambil nasai, kamu dapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, berdepan dengan suasana akhir zaman yang sangat meruncing, abdu alaiha bin nawajis, hendaklah kamu makna mengikut sunnahku. Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, hendaklah kamu berpegang dengan perjalananku dan sunnah para sahabat yang mengiringi menggantikan aku. Dipanggil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Cara dia, abdu alaiha bin nawajis, hendaklah kamu gigit dengan gigi geraham. Tuan-tuan, kalau makan masa asam daging ketitil, kalau dia menganjal, tolak ke mana? Tolak depan, tolak belakang. Tolak belakang, tuan-tuan, gigi geraham. Geraham, dia putus tadi. Kalau tuan-tuan ngamal depan, tak habis. Orang dah habis sudah makan, tuan-tuan tak habis. Gitu. Dia tolak belakang, geraham sekali. Apa makna dia? Siddha an kinayatun ana siddhati tamassuk ala sunnah. Kinayah daripada berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tamassaka bi sunnati dakhala al jannah. Siapa yang berpegang dengan sunnahku, jaminan syurga untuknya. Sama ada jannatul muajjalah, iaitu ma'rifatan khassah, ataupun jannatul al muakhar, syurga yang ditakdirkan di akhirat. Jadi alhamdulillah, dengan kurniaan Allah
dan af'al Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam masjid yang mulia ini untuk mengingati dan menyemak kembali peristiwa besar hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhijrah daripada Makkah al-Mukarramah ke Madinatul Munawarah. Yang disebut oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka yang beriman dan mereka wallazina hajaru, yang berhijrah, wajahadu, dan mereka yang bersungguh-sungguh berjuang mempertahankan agama Allah Ta'ala, orang ini disifatkan ulaika yarjuna rahmatullah, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Sebab itu dalam hadis Nabi menyatakan la yadkhulul jannah bi a'malikum, qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyatagammadanillahi bi rahmati. Kamu semua tak akan masuk syurga dengan amal kamu. Hadis sahih. Ya. Kamu semua tak akan masuk syurga dengan amal kamu. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Rasulullah macam tu juga ke? Wala ana, ya Rasulullah kata, walaupun aku. Illa ayyatagammadanillahi birahmati, melainkan menyelubungi kamu rahmat Allah Ta'ala. Maka di sini Allah kata, ulaika yarjuna rahmatullah. Sahabat inilah mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Sebab dengan birahmati, dengan rahmat Allah Ta'ala, yadukulunal jannah, mereka diizinkan masuk syurga. Sekadar amal kita, ya, belum tentu boleh masuk. Sebab itu satu cerita Bani Israel yang telah beramal 70 tahun dengan keadaan dia yang disiplin ketat dikenai pada diri dia, beruzlah di pulau, tidak melihat maksiat, mendengar maksiat. Bila 70 tahun dia mati, tuan tanya nak masuk amal, masuk syurga dengan apa? Ya, dia nampak amal dia banyak kan? Dengan amalku ya Allah. Bila timbang amal dia 70 tahun yang hebat, dengan sebelah mata je habis tuan. Nikmat sebelah mata timbang dengan 70 tahun habis. Belum dulu mata, belum lagi telinga, belum kaki tangan. Oh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak itu, nikmat Tuhan tak terhitung gitu. Jadi maknanya apa? Masuk dengan rahmat Allah Ta'ala. Maka ada ini rahmat diberikan kepada orang yang hajaru wajahadu, orang yang berjuang pada jalan Ta'ala dan berhijrah, sama ada hijrah zahir awil batin. Baik, secara ringkasnya, hijrah adalah perpindahan. Dan kita diberi oleh Allah Ta'ala satu amanah besar untuk menyambut tahun depan. Ya, ini amanah besar tuan ni. Kita dibenarkan hidup dalam tahun akan datang ni. Ya, malam hijrah, ya, maknanya satu perpindahan tarikh hijrah Rasulullah SAW yang jadikan tarikh bagi umat Islam. Tarikh hijriah. Iaitulah berpindahnya baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah al-Mukarramah, tanah air yang tercinta, meninggalkannya menuju ke tempat, ya, mana negeri lain, negeri asing. Bayangkanlah kalau kita nak berpindah macam mana, kata tuan, nak bersiap nak apa, susah kan, mengalami satu mana ujian yang besar, ya. Dan benda ini merupakan susulan-susulan yang mana dihadapi oleh baginda SAW dan mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar berhijrah suka-suka oleh kerana nak sebab nak buat kehidupan baru ke, nak mengecap, nak menikmati angin udara baru, iklim lain, tak ada. Bukan itu tujuan dia. Ini semua darah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pertindakan baginda melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW berdepan dengan dua keadaan secara ringkasnya, iaitulah tekanan dan tawaran. Ya, tekanan dan tawaran. Rasulullah diugut, Rasulullah diburu, ya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami satu kekuatan, tekanan demi tekanan, keluarnya daripada mulut yang mulia sahabat-sahabat yang dididik mata Nasrullah. Mata Nasrullah. Bila lagi datang pertolongan Allah ya Rasulullah? Bayangkan sahabat yang hebat-hebat yang dijamin syurga, bila keluar mulut dia mata Nasrullah, bila lagi datang pertolongan Tuhan ya Rasulullah? Bermakna tekanan dia bukan sebarang tekanan tu. Mereka diinjak, mereka dihempit, dilabel dengan label yang macam-macam, farrakta jama'atahum, kau ni pemecah belah masyarakat yang Muhammad, oh, macam-macam tekanan. Tak cukup dengan tekanan, akhirnya mereka ubah strategi. Mereka berikan tawaran, jama'na lakabil amwalina hatta takuna aksarana malan. Ini ujian dalam. Tadi ujian fizikal, dia tekan.
Ya, mari kita beranjak sinabilan ahadun ahad, ahadun ahad. Sebagaimana kita faham di empat batu tuan-tuan. Digergaji kepala kita. Oh, macam-macam umat-umat dulu punya ujian terlampau hebat. Berarti dalam hadis Nabi kata, ya itulah inna syaddan nasi bala anil am biya summal amsal fal amsal. Man kana fi dini sulba ishtadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji cuba adalah di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka nabi dinihi sulbah, siapa yang kuat berpegang kepada agama Allah untuk diselamat, dan tidak ada jalan keselamatan melainkan berpegang dengan agama Allah. Pegang agama Allah confirm selamat dunia akhirat. Tak pegang confirm dia jahanam dunia akhirat wala ayazabilah. Ya, itu di antara ini. Bila diuji, ya itulah orang yang paling kuat diuji ialah para anbiya. Suman amsal pal amsal, kepada orang yang seumpama-seumpama. Barang siapa yang merintih jalan ya untuk menuju hijrah kepada Allah Subhanahu taala, maka siap dia akan diuji oleh Allah taala. Faham bahawasanya benda bila diuji, benda tu benda bernilai. Ya, kita kena baca begitu. Ujian yang datang kepada orang beriman adalah litakrib, untuk mendampingkan mereka dengan Allah taala. Berbeza ujian yang datang, bala yang datang pada orang kafir, itu litakzib, memang Tuhan nak azab dia. Ya, itu kaedah dia. Pemberian begitu juga, sama ada di pemberian atas rahmat. Bila kurnian itu membawa seorang dekat dengan Tuhan, marifatnya makin tinggi dengan Tuhan, dan begitulah seterusnya, maka itu rahmat zahir dan batin. Kalau pemberian itu membawa dia makin renggang, makin jauh dengan Tuhan, itu dia panggil istidrat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan muakan dia dalam keadaan dia tak perasan. Jadi oleh kerana itu, orang yang paling kuat diuji ialah nabi-nabi dan rasul-rasul. Kalau nabi dulu-dulu lagi dahsyat. Ya, mereka digergaji itu. Ala inna rahal islamu da'irah. Ya, paduru ma'al islam. Ala inna fikum umara an ya'maluna lakum la ya'malu li anfusikum. Fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Qalu madza nasna' ya Rasulullah? Kunu ka ashabi Isa. Nushiru bil manashir wa hum milul 'alal khushub. Mautatun fi ta'atillahi khairun min hayati bi ma'siyati aw kama qala. Roda pusingan Islam ini akan berpusing. Sekali Islam naik dan sekali dia berlaku sebaliknya. Sekali Islam hebat, sekali ia diuji oleh Tuhan. Dia akan berpusing. Maka dalam keadaan berpusing ini, paduru ma'al Islam. Kamu kena sentiasa dengan Islam. Jangan Islam naik, kamu ikut. Bila Islam kena diuji, kamu lari. Jangan. Ya. Makna kita hidup dan mati. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar yang telah kita lakukan. Maka akan ada di kalangan kamu pemimpin-pemimpin yang bertindak untuk diri mereka sendiri, tidak memikirkan kepentingan rakyat. Siapa yang mengikutnya akan sesat, dan siapa yang melawannya akan dikenakan tindakan. Ini mulut Rasulullah SAW mengucap. Ya, sekiranya kamu taat kepada mereka, dia akan sesatkan kamu. Kamu lawan mereka, mereka akan kena tindakan kepada kamu. Duduk di dua persimpangan. Maka bagi sahabat bertanya, "Maza nasna' ya Rasulullah? Macam mana kami nak buat ni dua pertemuan ni?" Rasulullah kata, "Kunu ka ashabi Isa." Kamu kena contohi ashab Nabi Isa, golongan Hawariin. Yang mana mereka nusyiru bil manasyir, kena mempertahankan agama Allah, mereka digergaji kepala tuan. Balikkan tuan-tuan ambil censur try macam mana rasa. Nah. Orang orang ada sent go melawang gitu tuan. Digergaji kepala mereka, tabalah dua. Ya, wahumilul alal khusyuk, dan jasad mereka dipalang di atas tiang. Tujuan dia takwif, untuk menakutkan orang di bawah. Siapa ikut Islam tu dia akan dibunuh, disalib. Maka apa kata dua Rasulullah menutup akan pesanan ini, mautatun fi taatillah khairun min hayati fi ma'siyati. Mu mati kena mempertahankan agama Allah lebih baik daripada kamu hidup menderhaka akan Allah SWT. Ini hijrah yang kita nak lakukan. Hijratul qalbi. Hijrah ruhani kita biar betul bertamasuk ala dinillah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ujian yang dihadapi oleh golongan para rasul dahulu. Yang mana kesan dia 12 orang pengikut Nabi Isa menyebabkan Raja Najasyi menerima Islam.
Walaupun Raja Najasyi tidak bersempatan berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi dia beriman. Dan Rasulullah menghantar utusannya, dan akhirnya Raja Najasyi meninggal. Dialah orang yang pertama disembayangkan jenazah secara ghaib oleh baginda Rasulullah SAW. Ini kesan dakwah daripada gulungan Khawariyin, gulungan Ashabu Isa. Adapun kita, kalau gulungan Rasulullah dipanggil ashab, ya para sahabat yang bermati-matian mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Timbul daripada istiqamah mereka ini tuan uji, iaitu hijratul rasul. Terpaksa berhijrah. Ya, bawa Islam, terpaksa kena berhijrah, berpindah. Bukan berpindah kerana lari. Ada juga orang tak senang akal, dia kata ni pelarian. Hijrah adalah pelarian. Siapa yang tinggal itu boleh rosak iman, menghina Rasulullah SAW. Hijrah adalah arahan dari Allah SWT. Hikmat-hikmat yang tentu membina sebuah daulah kerajaan Islam di sana. Ya, membentuk menunjukkan bahawa daulah Islam adalah perkara yang amat penting. Dibina oleh Rasulullah SAW, membina kekuatan dan akhirnya dapat balik ya, menawan Makkah al-Mukarramah. Ya tuan ni ayat izaja anasrullahi wal fats wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya izaja anasrullahi wal fat. Apabila datangnya pertolongan Allah dan fatih Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Maka sambut dengan apa? Pasabbih, bertasbih. Bukan sambut dengan apa? Dengan perkara-perkara yang pelik-pelik, meninjang sana, meninjang sini dan buat program-program yang melalai, bukan. Pasabbih, bertasbih kepada Allah. Wastaghfir, dan minta ampun. Dalam tafsir mengatakan sebab apa minta ampun? Sekiranya kamu rasa kemenangan ini daripada kamu, sila minta ampun. Kemenangan ini dari Allah, bukan dari kamu. Pasabbih, wastaghfir, minta ampun. Innahu kana tawwabah. Sebab Allah maha penitabat dan maha memberi keampunan. Jadi dalam peristiwa hijrah ini ada merupakan satu jihad yang amat besar, pengorbanan yang amat besar yang telah ditunjukkan oleh pimpinan agung kita, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah jalan yang antara dikurniakan Allah Ta'ala, iaitu rahmat daripadanya. Kemudian wallahu ghafurur rahim, atana ghafur, maha pengampun lagi maha pengasih. Itu yang pertama. Yang kedua, intifati daripada hijrah ini, ya, Quran mendedahkan dinaik, diangkat martabat dan juga dimasukkan dalam gulungan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah indallahi wa ulaika humul faizun. Mereka-mereka yang beriman dan berhijrah dan berjuang pada jalan Allah Ta'ala dengan harta mereka, mereka memberikan pengorbanan wa anfusam dan diri mereka, itulah maknanya darajat yang besar di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Ulaika humul faizun, itulah gulungan faizin, orang yang mendapat kejayaan, kemenangan. Bermakna meletakkan kerja hijrah ni, meletakkan kerja yang besar. Makna di sini ada satu makna besar, ialah menumpaskan atau menundukkan nafsu. Sebab dia kata khuruju minan nafs hiya ni'matul uzma fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Kita dapat tundukkan nafsu kita ini merupakan satu nikmat yang paling besar. Itu yang kita minta doa tadi awal tahun, minta kita terpelihara dari su kejahatan nafsu ammarah. Yang disebut oleh Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu amat menyeru ke arah kejahatan. Di mana awal tahun ini kita pasti dan bertekad kita keluar daripada rangkaian ataupun belitan dan tambatan-tambatan nafsu yang sangat-sangat bahaya menambat di setiap pergerakan kita. Ya, kita berjalan ada jalan nafsu, kita duduk ada duduk nafsu, kita makan ada makan nafsu, kita mengajar pun ada mengajar nafsu, kita semayang pun ada semayang nafsu, kan? Maka sila tapis benda ni. Tapi kita bersihkan supaya kita melakukan hijrah yang hakiki, iaitu berpindah daripada kejauhan diri dari Allah kepada pendekatan diri kepada Ta'ala.
daripada kegelapan rohani kita dengan Tuhan, berhijrah kepada menerima an-nur futuhat dan pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana insan kalau dia padam ataupun mengkhatamkan hayat kehidupan dia, menutup mata dengan keadaan tidak dapat berhijrah daripada zulumat ila nur, maka ini amat-amat merugikan. Dan nur itu cahaya yang Tuhan berikan kepada jalan makrifat Allah Subhanahu wa taala, yang disebut banyak dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah makam yang paling tinggi. Sebab peringkat demi peringkat. Sebab iman kita kena hijrah daripada iman bil i'tikad atau bil aqidah. Kita beriman berhijrah kepada al-iman bil kasyf. Daripada iman bil kasyf kita berpindah hijrah kepada iman bil musyahadah. Ya, itu di antara yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hid ba'dal fats walakin niyyatun jihadun wa niyyah. Nabi selepas hijrah ke Madinah, ya, Rasulullah kata la hijrata ba'dal fats, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Makkah, walakin jihadun wa niyyah, yang adalah perjuangan dalaman dan luaran diri. Wa niyyah dan qasad. Qasad ila amrun qalbiyyun, mana pembersihan dalam antara kita dengan Tuhan supaya benar-benar kita diiktiraf sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang tinggal. Bermakna perjuangan dua, satu zahir kita memperjuang meninggikan agama Allah menggunakan amwal wa anfusim, harta benda dan jiwa raga kita, dan yang besar lagi adalah perjuangan ialah kita memberikan tumpuan ataupun kasat ataupun matlamat fokus hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tidak terkeliru dalam perjalanan tadi, dia menyimpang kepada kasat-kasat yang lain. Sebab itulah disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an dalam matan dia yang sangat masyhur, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilayhi huwa alladhi irtahala min walakin irhar walakin ilhar min al muqawani ila al muqawin wa anna ila rabbikal muntaha. Di sini disebut nihayah, bila kita berhijrah dia ada permulaan dan dia ada penutup. Maka hijrah yang sebenarnya ialah minal khalq ila al khaliq, minal akwan ilal mukawin. Itu hijrah hakikat yang sebenar-benarnya, daripada makhluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada hati kita diikat dengan nafsu makhluk yang jahat, nafsu dan syaitan, kita berhijrah melepaskan dia. Iaitulah kita terlepas daripada ikatan belenggu-belenggu yang menyebabkan kita tidak boleh merapat dan mengenalkan diri sebenar dengan Allah. Itu panggil hijrah yang hakiki. Itu dipanggil perpindahan. La tarhan min kaunin ila kaunin, jangan kamu berpindah daripada makhluk kepada makhluk. Ai qasdan, dengan kasat. Kita buat ibadat kena ada kasat yang lain daripada Allah Ta'ala. Disebabkan mereka gagal makrifat yang sebenar dengan Tuhan, sebab itulah hati dia beralih kepada makhluk. Kegagalan tangkapan nur makrifat yang sebenar dengan Tuhan menyebabkan insan kurang selesa dengan nikmat yang sangat hebat, itulah tajalli wal makrifah. Kalau kena tu dia tak selesa, dia lebih selesa dengan apa? Benda yang tidak bernilai. Jual, satu daripada jenis serangga kecil dipanggil ulat atau panggil ulat tai ini. Jual ni ulat tai, ulat tai. Ulat tai ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil dia, tuan-tuan basuh dia, bersihkan, mandikan dengan atar, minyak wangi, letak atas tilam, dia mampus. Dia mati tuan. Ya, tapi kalau tuan-tuan letak dia dalam tai, oh dia gemuk. Ya, dia hidup hidup tai, jangan kita hidup macam tu tuan. Ya, jangan kita selesa dengan tempat yang tidak sepatutnya kita letakkan diri kita. Kita kena hijrah. Hijrah daripada kalbi kita muallakun bil akwan kepada muallak bil bilalah bil mukawin. Daripada hati kita tergantung dengan makhluk, pindah kepada hati kita hijrah kepada menghadap kehadiran Allah Subhanahu taala. Berdasarkan ayat wa inna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamulah dipanggil muntaha, kemuncak. Mereka yang menjadikan matlamat hidup dia adalah
kemuncak dia untuk mendapat makrifat sebenar dengan Tuhan, maka akan selamat dan sejahteralah kehidupan dia. Hijrah dia adalah hijrah yang hakiki. Sebab selagi kalbi kita tidak berpindah, benar-benar bertawajuh menghadap ke hadrat Tuhan, maka dia akan berpusing kal himarir raha, atau himar yang mengisar gandum. Ya, di mana yasir dia berjalan, wal makanu lazi irtahala ilai, tempat yang dituju itu wal lazi irtahala min, tempat yang dia mula. Mana pimai-pimai daripada makhluk kepada makhluk. Dia buat ibadat kena nak nama, dia buat ibadat kena nak pandang orang, dia ibadat selesa orang sebut-sebut dia, dia angkat dia sebut nama, itu semua kerja karut dengin. Kerja karut. Buang. Itu kan matlamat hidup kita. Matlamat kita huwallah. Ya. Maka nak dapat inilah kita kena apa? Latihan menghijrahkan peringkat nafsu kita. Daripada nafsu amarah yang sangat liar, dihijrahkan, dia naik kepada nafsu lawamah yang mula dan mula geti mencela kejahatan tapi belum istiqamah. Hijrahkan lagi, naik kepada nafsu mulhamah, nafsu yang dah mula mendapat ilham-ilham Rabbani, fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha, dan naik lagi satu, hijrahkan sekurang-kurang nafsu mutmainnah yang ia telah mendapat surat jemputan dari Allah untuk ke syurga. Kalau kita berjaya menghijrahkan diri kita sampai kepada nafsul mutmainnah, dia dapat satu surat jaminan syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu nas Quran, tapi dengan syarat al-ibra bil khawatim, kiraan seseorang di sana ialah di hujung umur. Indan tihai ajalihim, ketika berpisah roh dengan dahsyat ajal dia sampai tetap malaikat terik, kedudukan dia mutmainnah. Tapi kalau malaikat terik, kedudukan dia bukan mutmainnah, lawamah ke, itu kena proses lagi, dia kena hisap kenapa banyak lagi. Ya, jadi sebab tu nafsu ni dia tu naik, dan sebab qalb, al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub, hati tidak dinamakan hati melainkan cepat berbalik, kejap rajin, kejap malas, kejap terang, kejap gelap, hati kita macam-macam. Ya, sehingga Imam Ghazali menyatakan perubahan qalbi kita ni lebih laju daripada apa? Didihan air. Tuan-tuan balikkan jerang air, air mendidih macam mana laju dia? Laju kan? Hati kamu lagi laju, Imam Ghazali kita. Ya. Kejap itu, kejap gini, kejap itu, kejap dia berpusing, tak istiqamah. Kecuali dia duduk dalam mutmainnah, baru dia tetap. Ya, mutmainnah, kalau dia mati dalam keadaan itu, Tuhan jemput dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang telah tenang. Di mana dia tenang, istiwa, dia sama. Ya, tidak seorang tu dikatakan muhib, hatta yastawiya indahu al-mana wal-ata wal-fakil wal-ghina. Seseorang tidak dikatakan benar-benar dikasih dan cinta kepada Allah sampai bagi dia sama dia. Tuhan beri, Tuhan terik, dia sama dia. Kalau Tuhan beri dia dunia, dia lain macam. Bila Tuhan terik, dia termenung. Itu belum lagi. Itu hamba nafsu. Dia gembira dengan nafsu. Yang seronok, duit banyak, pangkat tinggi je apa? Nafsu. Ya, kalau hilang benda tu menyebabkan keterjejasan kalbi dia, bermakna dia makin masih lagi jadi hamba bagi nafsu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Firman Allah Ta'ala hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu lihat mereka yang menjadikan nafsu sebagai tuhan mereka? Sebab tu dia kata khuruju minan nafsi hiya ni'matul uzma, berpindah hijrah. Ya, daripada tawanan nafsu lepas, itu nikmat paling besar. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallah, sebab nafsu mendinding kamu di pertuhan. Taqwan ilahi bidari kulli saadah wa tiba'u ahwa rasul syaril ha'ila. Taqwan ilahi bidari kulli saadah, sebab dalam hidayatul azkiya dia kata takut ke Tuhan midar paksi. Kebajikan dunia dan akhirat letak di atas takwa Allah. Apa makna takwa? Imtisalul awamir wa jinabun nawahi zahiran wa batinan. Menjunjung segala titah perintah Allah zahir dan batin. Dan menjauhkan segala larangan Allah zahir dan batin. Sebab agama terpecah kepada dua. Kata Imam Al-Ghazali. Ad-dinu syatran fi'lul ma'murat wa tarhil manhiyat. Agama dipecah dua, pelaksanaan benda yang disuruh dan meninggal benda yang dilarang. Maka dia duduk dalam darajat takwa yang diselitkan sebagai rukun bagi
khutbah Jumaat. Al-wa'iz bi taqwallah. Kalau tu imam tak sebut taqwallah, tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Besarnya taqwa. Sebab itu antara angkat darajat orang yang memilih darajat taqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang paling tinggi darajat taqwa dia kepada Ta'ala. Bila dia dapat taqwa sebenar, bila kalbi dia ada mahabbatullah. Ya, sebab tu dia kata apa? Mahabbah pindahkan. Sebelum ni kita kasih kepada makhluk, tukar sekarang kasih kepada Allah Ta'ala. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami untuk makrifat sebenar dengan Tuhan ialah mahabbah. Rindu kasih yang cukup kuat dengan Tuhan. Kalau tak ada rindu, dia tak akan terbuka hijab hati dia dengan Tuhan. Ya, dan kerinduan tidak akan datang melainkan dia ada kemanisan dalam ibadat. Dan kemanisan tidak akan ada melainkan dia kena ada istighal. Ingat dia empat perkara. Selalu saya ulang. Istighalul qalbi billah. Tumpukan hati betul dengan Tuhan. Bahawa dia akan dapat lazzatun. Lazzat ibadah. Ya, sebab dalam hadis Nabi kata, salasun man kunna fihi wajada hadawatul iman antakun Allah wa rasulullah habba ilaih mimma siwahuma. Ada hadisah. Tiga perkara ini membentuk kemanisan iman. Dia letak Allah dan Rasul di depan daripada yang lain. Itu makna dia. Punca apa dia letak? Sebab mahabbah. Orang bila dia rindu dikasih tu benda, kekasih dia akan didahulukan di depan. Ya, tidak orang letak kasih di belakang. Maka kekasih kita sebenarnya siapa? Huwallahu ta'ala. Tanamkan rindu kasih yang kuat. Dan penterjemahan dia ialah apa? Iaitulah kasratu zik. Dan angkat himmah kita daripada makhluk. Kalbi kita angkat, jangan berpegang dengan diri kita, jangan berpegang dengan makhluk yang lain, hatta diri kita. Sebab itu dalam hadis Rasulullah menyatakan dalam doa, wala takilni ila nafsi tarfatal ain. Wala takilni ya Allah, tolonglah jangan engkau serahkan aku pada aku. Sekarang ada ajaran sesat kan yang kita tidak perasan dan tak pernah diisytiharkan dalam negara kita. Ajaran sesat, apa dia? Kita mesti ada keyakinan diri. Sesat. Ya, ada mufti-mufti istihar. Mufti pun mungkin dia terlepas pandang. Sebab pahaman ini bercanggah dengan Rasulullah SAW punya hadis. Rasulullah doa tu, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, kau jangan serahkan diri aku pada aku. Dengan makna, jadikan aku diriku mutamassikun ilaik. Berpegang hanya kepada engkau, bukan kepada diriku. Tengok tu. Padahal Rasulullah siapa dia kan? Afdalul makhlukat. Makhluk paling afdal. Laulaka ma kanatil aflat. Kerana kena engkau ya Muhammad tak dijadikan dengan bumi. Tapi Rasul sendiri tidak mengajar supaya kita berpegang pada diri kita sendiri. Dan banyak benda ni berlaku. Nah, kena hijrah. Lepas ni kena hijrah. Buang. Bersandar pada diri. Buang. Bersandar pada makhluk. Buang. Bersandar pada Ta'ala. Paman rafa'an himmatahu anil akwan. Barang siapa yang mengangkat himmah dia kepada makhluk terus kepada Ta'ala, wa matta bi syuhudil mukawin, dan dia berlazat dengan syuhud memandang kepada Allah SWT mukawin, faqad sabbatat, sungguhnya telah tetaplah lahu al-khususiyah al-kubra al-wilayatul uzma. Dia akan diberikan, maknanya apa? Khususiyah yang besar dan diberikan wilayah yang besar. Ya, dan nak angkat hijrah semua ni. Ini semua makna hijrah. Hijrah ruhani. Ya, qad hana kull hawan man ihtaja ila al khalq. Ya, hina sehina-hina man siapa ihtaja ila al haq, yang menggantungkan hati dia kepada makhluk. Ini benda tidak diajar oleh pimpinan agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar kita apa? Wa inna ila rabbikal muntaha. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua ayat Quran. Ya, hendaklah kita apa? Kepada Ta'ala kita bergantung dan berserah. Sebab apa? Dia penentu. At-taksis dia, at-taksir dia, yang menentu dia, yang memberi kesan semua dia. Dan maka hijrahkan kalbi kita supaya lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang membawa kepada sebenar-benar hijrah. Maksud perpindahan kita tadi, supaya kita berhijrah daripada apa? Muka, daripada akwan ilal mukawin. Berhijrah daripada akwan kepada mukawin. Rafa'tu himman rafa'a himmatahu anil akwan. Itu mana hijrah? Wa matta'a. Ya, mana bertamatuk, berlazat. Bila dia boleh hijrah, dia akan dapat tu. Tamatuk bisyuhudil mukawin. Berlazat dengan Allah. Waqad awhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud
kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanam. Ini dua pesanan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Hei Daud, kul, sampaikan kepada orang yang siddiq qalbi, dia betul jujur dengan Tuhannya. Dua perkara. Pertama, bi, dengan aku. Falyafrahu, naklah mereka berseronok. Farah, mana seronok dia dengan Allah. Kita seronok dengan apa? Dengan makhluk Allah. Mana lebih makhluk? Dengan Tuhan. Ya, ibarat kita pergi ke istana, satu bas nak menghadap tuanku, semua orang pergi menghadap tuanku, kita berbual dengan jaga dan sampai balik. Ha, untung ke rugi kan? Orang balik dapat projek, kita balik tak ada apa-apa, dapat bual dengan jaga ya. Tengok landscape itu. Rugilah kita. Pergi jumpa Tuhan. Ya, maksud jangan bergembira dengan yang tak selayak kita gembira. Gembira dengan Tuhan dia, huwallahu ta'ala. Wa bi zikri falyatana'amun, dan dengan zikrullah naklah kita merasa nikmat. Kalbi kita rasa nikmat dengan apa? Nikmat dipanggil sifatul qalbi, sifat yang tak boleh buang, cuma nak letak kat mana. Kita seronok dengan makhluk ke seronok dengan Tuhan makhluk? Kita seronok dengan benda-benda yang kasifa, yang kasar, makan, minum itu semua kapi berdapat tuan. Ya. Kita nak benda yang hebat, yang tidak diberikan melainkan orang pilihan. Itulah apa? Musyahadatullah. Ya, itulah dibukakan kalbi kita dengan Allah Ta'ala. An-na'im wa intanawa'an mazahiruhu innama liktirabi wa syuhudi. Al-azab wa intanawa'an mazahiruhu innama liktirabi wa syuhudi. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat walaupun berbagai-bagai nikmat, sehingga manusia tak boleh nak kira nikmat, dan dipaparkan oleh Quran, wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Ya, maka sebenar-benar nikmat bila terbukanya kalbi kamu, ruh, sir kamu dengan dia. Ya, dan sebaliknya azab, begitu banyak azab. Dan sebenar-benar azab bila kamu terhijab, kalbi kita terhijab, tidak dipancarkan nur ma'rifah, digelap, tegak-tegak, tak kenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Maka itulah sebenar-benar azab. Jadi penggulungan dia apa? Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Sebab azab, penderitaan dalam diri manusia sebenarnya bila mereka terhijab dengan Tuhannya. Dan nikmat sebenar bila dia terbuka ma'rifah dengan Tuhannya. Uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, Tuhan kata. Maka fa khalaqal khalaq, aku jadikan makhluk. Supaya dikenal siapa aku. Seperti Ibn Abbas mentafsirkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay illa liya'rifun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadat. Apa mana liya'budun ay illa liya'rifun? Supaya mereka mengenal ma'rifat siapa aku. Sebab insan kalau dia kenal siapa dia Allah, nascaya setiap saat hati dia takkan lupa ke Tuhan. Sifat jiwa hati kita, minat, jatuh cinta, jatuh hati pada benda yang hebat ke atau yang tak hebat? Benda mahal ke benda murah? Benda tinggi ke benda rendah? Ada nilai ke tak ada nilai? Semua kita nak yang hebat. Bila benda tu hebat, oh, kita jatuh hati seronok. Kan? Maka siapa yang memiliki segala sifat kesempurnaan, huwallah ta'ala. Segala sifat kamalat ialah milik Tuhan. Sebaliknya segala naqais, segala kekurangan milik makhluk. Tapi kenapa hati kita berpusingkan makhluk? Sebab apa? Terbutanya mata hati. Ini masalah. Sebab mata hati kalau dia terbuka betul, dia kenal siapa, masya-Allah. Ya. Macam bos besarlah tuan-tuan ni. Bos besar. Kita tak kenal lagi, kita berdua. Hei, macam ni. Dia orang kata, eh, tu sultan. Ha? Bawa sultan. Bawa dia kenal, dia terkenal, bawa dia terpanjat. Ya, dia kenal, bawa dia panjat. Atau dia kenal tapi tak perasan. Dia kenal tapi tak perasan. Bukan Tuhan. Bos dia tadi datang awal. Bos pula garang. Dia duduk datang, dia perhati je. Dia punya staf kerja main-main. Dan seorang tadi terperasan, ternampak. Bila terperampak, dia berubah tak? Dia berubah kan, dia nampak. Alamak, dia itu slow. Dan daripada hak, oh, slow. Automatic. Sebab apa? Injizabul qalbi. Hati dia tertarik dekat sultan ataupun dengan bos tadi. Terus berubah tu. Begitu para hati arif billah. Bila hati dia tarik, majzub, dia tarik ke Tuhan, terus dia berubah. Sebab tu kalau tak ada tarikan ke Tuhan, dia bahaya, dia lalai. Ya, sebab tu tarik, dia minta. Ya Allah, tariklah hati hamba-Mu yang hina, yang lalai ini kepada-Mu. Minta. Dalam sembahyang tu minta tu pun cukup lah. Ya, Allahumma ja'alni
ya, min ahlil majzub atau Allahumma ja'alni min ahlil murad minal muradin, Allahumma ja'alni minal muradin ay majzubin, ya Allah jadikanlah aku ni orang yang engkau tarik ke arah. Sebab bila ada jazbah tarikan dari Allah, tuan sentak syaitan pun terpelanting, nafsu pun terpelanting, ya, itu jazbah penting. Sebab mana kita minta kepada Allah supaya tuan tarik, dan kita iring dia tadi dengan penyucian. Bila penyucian, tathhiru qalbi itu berlaku, insyaAllah sinaran itu akan dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tuan-tuan sedikit daripada makna hijrah, iaitu kena hijrahkan ruhani kita supaya kita duduk kepada kemantapan iman yang sebenar yang disebut oleh Ta'ala, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa, ya, ma lahum, ya, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mana kemuliaan yang sebenar, mukmin sebenar dan dapat keampunan, rezeki yang besar yang mulia si Ta'ala ialah orang yang berhijrahkan zahir dan batin dia. Ya, iaitulah mereka yang berhijrah. Dia panggil mereka ni ulaika humul mu'minuna haqqa, mukmin yang sebenar, benar dengan Ta'ala. Mana taraf iman dia tadi pergi kepada iman bikashfin wa musyahadatin. Hijrah tuan-tuan ni. Sekarang iman kita, label apa iman kita kebanyakan? Ya, bidalil wal burhan. Iman kita ni kita bina dengan dalil, hujah daripada Quran dan hadis yang sahih, dipanggil hujatun naqliyah ataupun hujah aqliyah. Ya, kita gunakan. Paling ringkas dua patah dalam kitab-kitab usuluddin kan, baharu alam. Kidab baharu alam, baka baharu alam, sampai kaunuhu mutakalliman baharu alam. Cukup dua dalil itu. Apa dia baharu, apa dia alam, atau tonton carilah guru, so dia bahas. Macam mana baharu alam ini hudusul alam, menunjuk sabitnya wujudillah wa kidamihi wa baqaihi sampai akhir. Mana kita dapat membina akidah berdasarkan nas Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, akidah cantik. Bila akidah dia mati terus dalam akidah, dia tak akan duduk dalam neraka selama-lama. Tapi malangnya orang yang ada akidah inilah yang kebanyakan terbenam dalam neraka dahulu. Dia masuk neraka dulu, kemudian dia keluar balik. Sebab iman ni setakat akidah. Akidah bermakna pegangan, dia pegang, dia yakin. Tetapi kalbi dia tidak dengan Tuhan. Dia jadi gulungan ghafilin lalai, maka dia terperangkap dengan maksiat, mungkar dan tak sempat bertaubat. Masuklah dalam neraka. Tapi tak kekal sebab akidah dia ada. Kita nak pindah sekarang daripada mengenal Tuhan dengan membentuk akidah kepada mengenal Tuhan bil azwaq, dengan rasa. Rasa, ya. Innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala sami' mendengar dan melihat. Sekarang kita tahu Allahu yattasib bil basar. Allah Ta'ala bersifat dengan basar. Dalil Quran tadi innallaha sami'un basir. Baik, kita dah ada akidah. Allah yattasib bil basar. Sekarang kita rasa tak Tuhan tengok? Rasa tak? Rasa tak Tuhan tengok? 24 jam betul berjalan, terasa tak yang kita dipandang oleh Allah Ta'ala? Afdalul iman anta namallah haisuma kuntah. Iman paling afdal, kamu perasan kamu dilihat oleh Ta'ala. Kalau orang lihat kita rasa malu, ini Allah. Ada rasa tak? Kalau dalam semayang tak rasa, lagi parah. Sebab tu bila kita kata wajjahtu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ard, kalau kalbi kita tidak tawajuh kepada Ta'ala tak menghadap, Tuhan jawab kazabta, bohong kau. Wajjahtu, aku hadapkan zahir dan batinku. Ya, bagi fatarass samawati wal ard yang mentadbir langit bumi, tiba-tiba kalbi kita tempat lain. Wajah tu di mulut, hati dia dekat mana? Kamu jabat ni. Hati dia kat darat, kat laut, macam-macam tuan-tuan. Ya? Yang ketiga itu Tuhan jawab, kazabta, dusta engkau. Bayangkan. Jadi kita nak betul-betul biar mutabik ruhani dan jasmani dia sama tuan-tuan. Ya? Nak bentuk, kita hijrah kepada keimanan, pengenalan, makrifat Tuhan daripada akidah as-salimah kepada ya, zauqiyah. Ya, as-sariha. Zauk betul-betul rasa kan. Ya. Tuan-tuan, dia orang beli burger. Tahu burger? Dia pegang. Kita pun tanya, tak makan ke? Tak, saya tak makan. Saya nak pegang ni. Oh, ni main macam spesies. Ya, dia tak nak rasa. Dia nak pegang. Beli buah durian, pegang. Eh, tak makan? Tak, saya nak pegang ni. Oh, dia macam kau ni. Ya. Pegang tu akidah. Jangan pegang ni, pergi kopik lah. Pergi kopik rasa. Itu dipanggil apa? Iman pinggan apa? Ainul yakin. Sampai hakul yakin dia dah pegang, dia makan talan itu kamalul yakin, habis
Itu kalau disebut di buah durian, air dia melilih kan. Sebut buah durian musang king, buah angkat letak. Tuan angkat letak, nak beli angkat. Tengok harga mahal letak balik. Buah angkat letak nama. Sebut dia melilih, wah sedap. Inilah disebut oleh Quran, iza zukirallahu wajilat kulubuhum. Disebut dia nama Allah, wajilat, bergegar kalbi dia. Gegaran apa berlaku? Jalal wal jamal. Ya, itu panjang cerita tuan. Tu benda nak disuluk dengan dia. Tahu suluk. Engkau suluk pun tak perjalanan rohani kita. Fafirru ilallah. Berjalanlah kamu kepada Allah, hijrah. Ya, supaya kita naik tempat. Pengkat tu dia sebut nama Tuhan, terasa kelazatan, kenikmatan. Bernikmatlah dengan dia. Bukan bernikmat dengan hamba, hamba dengan makhluk. Itu rugi tuan. Dan akhirnya pesanan daripada Ibn Atta'illah asalkan dari, ya, menutup ringkasan sambutan kita pada malam ini ialah, ماذا الذي وجد من فقدك ومن الذي فقد من وجدك لقد خاب من رضي دونك بدلا ماذا الذي وجد من فقدك. Apakah kedapatan dan kehasilan insan selama umur dipinjamkan 80 100 tahun dan sebagainya? ماذا الذي وجد من فقدك. Mereka yang luput akan ni benda ni, musyahadatul qalbi dengan Tuhan. Mana makrifat dia tak sampai zauq dengan Tuhan, apa dia dapat? Rugi. Maksudnya sebaliknya, waman lazi faqada man wajada. Apakah keluputan orang yang ada ini benda? Ini benda dia ada di ahli makrifat yang sebenarnya. Contoh macam Uwais Al-Qarani kan. Ya, Rasulullah bersan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, kalau kau jumpa ni orang sifat dia gini 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 gini, sampaikan salamku kepadanya. Dia terkenal di langit, orang bumi tak kenal dia. Bila sampai zaman khalifah Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar nampak sifat dia, tanya, dia panggil. Ya. Dia kata, Masmuk, siapa nama engkau? Dia pun jawab, Ismi Abdullah. Nama aku Abdullah. Betul tak? Betul tak? Nama dia hamba Tuhan. Saya nak tanya lagi, Masmuk, siapa nama engkau? Dia kata, Ismi Abdullah. Nama aku Abdullah. Nama yang ibu kau letak. Dia. Wah, tu tadi lagi. Ya, nama yang ibu kau letak. Ya, bukan nama hamba Allah aku pun, nama Tuhan maknanya kan. Nama ibu kau letak, kau siapa? Dia kata, wallahi amiral mu'min, kalau kau bukan kau yang tanya, aku tak beritahu nama aku. Akulah Uwais. Nama boleh tutup tuan-tuan. Kita nama orang tak sebut, kecil hati. Anak duduk ceramah, nama anak boleh tak sebut. Oh, kecil hati. Ini orang jahil. Kalbi di mu'allakun billah. Tidak ada hina manusia bila kalbi digantung dengan makhluk. Kita sama je. Hasta yastawiya indahu al-madah. Wazami wan puji wan cita dengan sabun tu. Itu mana ikhlas istiwa'u zammi wal madhi minal ammah. Ya, sama bagi dia wan puji tak rasa apa, wan caci pun tak rasa apa, sebab kalbi dia bukan gantung dengan makhluk. Bila gantung dengan makhluk, dia duduk alamil mulki. Kalau digantung dengan Tuhan tu, dia dipanggil duduk alamil malakut wal jabarut. Itu istilah sufi. Ya, itu panjang perbahasan lagi latarnya. Itu kena ambil jazah, kena jalan suruh pun dibuka. Itu benda-benda yang akan dibuka. Jadi maknanya apa? Lagi digulung, laqad khaba man radiya dunaka badalan. Rugi serugi-rugi orang yang menukar makhluk dengan Tuhan. Dia berhadap kepada makhluk, dia membelakangkan Tuhan. Dia tak kenal Tuhan. Dia kenal makhluk, dia tak kenal Tuhan. Dia malu pada makhluk, Tuhan dia tak malu. Rugi serugi-rugi. Ya. Batu Sina Umar, bila dia kata kepada Sina Uwais Al-Qarani, ya Uwais, insyaAllah lain masa kita akan bertemu. Uwais pun jawab, insyaAllah kita tak akan bertemu lagi. Uwais kata apa? InsyaAllah kita tak akan bertemu lagi. Tak bertemu kan? Itu hebatnya. Orang yang telah menutup dirinya dengan Allah saja. Irfan wujudabil ardil khumul pamanabata mimman lam yutfan lam latimani tajuh. Tanam diri kamu dalam bumi yang tersembunyi. Benih yang tak ditanam takkan sempurna tumbuhnya. Faham? Itu ibarat kiasan di Ibn Atta'illah asalkan dari. Tuan-tuan ada buah kelapa dua biji nak ditanam. Setelah bercambah satu hasta, satu biji tuan gali tanam, satu lagi tuan lepak aja. Yang mana kuat? Yang ditanam kuat. Begitulah kalbi kita, kalau kita dengan Tuhan saja, ibadat dia akan cantik. Kalau kita biarkan dengan pujian orang seronok, habis dia akan terbalik. Wala'ayazabil. Dia pukul dengan apa? Ombak ataupun ribut pujian sanjungan, habis tumbang-tumbang. Ya, ini maknanya kita minta-minta Allah Ta'ala hijrahkan kalbi kita daripada menghadap makhluk, terus berlazat menghadap dia. Dan apa kelazatannya? Fanakkan diri dengan dia. Ya. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan takkan start melainkan dia padamkan pandangan makhluk. Itulah kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati kau melainkan dia. Jasad kita sama orang tak apa.
Rohani jangan. Rohani itu milik dia, nak menghadap dia. Ya. Abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'amma. Jasad dia dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Aku lu qabli hadza wa astaghfirullah azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa lana. Allahumma ighfirna ya Allah. Fa inna khayra kulluhu bi yadika wa anta bina ar-rahmanur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saudara-saudara, alhamdulillah kita dapat tajihat dari mana Tuhan itu sudah menunjuk kita tentang tajihat-tajihat yang diberikan oleh Bosik itu tadi. Dan insyaAllah, nanti di sini saja. Terus dari dekat kita mencari, kita alhamdulillah, orang kita dah ada murabi, ada mursyid, ada muadzib kita. Kita kejarlah sebab ada ini insyaAllah. Jadi untuk malam ini, apa yang baik kepada Allah SWT, apa yang pernah sebab nama itu. Saya akulah kepada anda, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله